Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Jalan Sepatu PS. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sebuah tutorial, yaitu tentang bagaimana cara membuat gambar transparansi ini di aplikasi Microsoft Word. Nah, langsung saja, langkah pertama kita buka aplikasi Microsoft Word. Nah, di sini akan saya buka sebuah lembar kosong. Kemudian klik menu Insert. Nah, di sini kita pilih menu Shape. Nah, kita buat untuk warna untuk bentuk kotak. Kemudian silahkan klik kanan di bagian kotak yang kita buat atau shape yang kita buat. Kemudian pilih menu format shape. Nah, di sini akan muncul di bagian sebelah kanan kotak dialog untuk pengaturan. Kita pilih di bagian menu file. Kemudian kita pilih menu picture all texture file. Nah, di sini kita biarkan saja. Langkah selanjutnya, kita pilih menu insert di bagian picture source. Kemudian kita pilih dari file. Tentukan letak atau lokasi menyimpan file atau gambar. Nah, di sini tadi apabila kita langsung memasukkan gambar melalui menu insert kemudian picture, ini tidak bisa kita melakukan transparansi atau transparansi gambar. Nah, di sini setelah kita melakukan cara tersebut, kita bisa melakukan transparansi pada gambar tersebut. Nah, berikut ini adalah hasilnya. Demikian video tutorial tentang bagaimana cara melakukan transparansi gambar di aplikasi Microsoft Word. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.